Siapa sih? Aduh, ini tolong dong disorot dulu nih. Kau lucu banget sih. Siapa namanya? Bintang. Ini tolong disorot ya. Tadi waktu dia main main apa mulut alat musiknya apa sayang? Tulang. Tulang. Ada tulang, ada namboru, ada mang uda nggak? Tulang. Dia sambil main musik tetap dia benerin rambutnya. Gimana benerin rambutnya sayang? Selamat malam keluarga Indonesia, saya Rosyana Silalahi menjumpai Anda. Siapakah mereka? Mereka adalah anak-anak yang selama ini mungkin mendapat cap termarginalkan. Ya, memang mereka berasal dari keluarga prasejahtera, tetapi lihatlah apa yang mereka bisa lakukan dan mereka tergabung dalam Sanggar Roda. Mereka main musik secara otodidak. Keluarga Indonesia, mereka bisa sampai di sini, tapi saya ingin mengajak Anda dulu untuk melihat keseharian mereka. Kalau kita sudah kemana, rindu jadi menggebu-gebu, janji-janji seribu janji. Di tengah kumuhnya perumahan padat penduduk ini berdetak semangat pembebasan. Pembebasan dari kebodohan. Pasti makin dekat aja, aku enggak tahu dia akan naik berapa kali lagi karena ini, dan di Erom sudah menyiapkan untuk khusus begitu, tahu dia akan berapa.
memikul anak-anak ini. Karena bagi perempuan ini, anak-anak itu adalah bagian dari masa depan Indonesia. Sebuah komitmen yang berdampak besar. Simaklah, apa makna kemerdekaan menurut remaja yang baru berusia 13 tahun ini. Kemerdekaan itu, kita tuh merdeka dari, maunya sih, merdeka dari kemiskinan, terus dari kebodohan. Jadi, jangan pandang remeh anak-anak ini. Dukungan, kasih sayang, dan perhatian yang ikhlas mampu menjadikan mereka lebih dari sekedar anak-anak kampung yang sering dipandang remeh. Semua terwujud karena seorang Henny yang mencintai republiknya. Ya, keluarga Indonesia, malam hari ini saya ingin berbagi dengan Anda kegembiraan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Gembira karena ternyata begitu banyak orang-orang yang mencintai republik ini. Mereka membuat satu komitmen, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin dianggap sederhana, tetapi berdampak luar biasa. Inilah dia, seseorang yang telah membangun sanggar roda bagi kelompok anak-anak yang termarginalkan, Henny. Mbak Henny, terima kasih sudah datang. Saya tahu perjuangan Mbak Henny untuk mengumpulkan anak-anak ini tidak mudah. Karena sering sekali kalau mereka latihan begitu ya, orang-orang tua di situ bilang, ngapain sih latihan mulu, manggung kagak, gitu ya Mbak Henny ya? Capek-capekin doang. Capek-capekin doang. Mbak Henny, sekali lagi kita tepuk tangan untuk Mbak Henny. Silahkan Mbak Henny di sini. Sudah lebih dari 12 tahun Mbak Henny. 12 tahun. Mengumpulkan anak-anak dari keluarga prasejahtera di kawasan Pulau Gadung ini. Dan Mbak Henny memiliki energi yang luar biasa untuk memberdayakan mereka. Bagaimana Mbak mengumpulkan dan mempertahankan energi itu? Saya percaya anak-anak itu ngerti kok kalau maksud baik orang lain, ngerti mereka. Jadi karena mereka juga tahu saya baik dan mereka juga timbul baik lagi. Tapi ini kita nggak pakai konsep, jalan saja. Ya Alhamdulillah sampai sekarang dari tahun 98 ya, berjalan terus dan ini sudah tiga generasi. Tiga generasi ya. Ada alumni Sanggar Roda yang persis duduk di depan dan sekarang ia mengajar untuk Purwa Caraka, betul ya? Wah, luar biasa, alumni dari Sanggar Roda. Kamu sedang duduk di sebelah sang maestro. Mudah-mudahan kamu akan menggantikan dia suatu saat kelak, ya? Ya, Sanggar Roda ini juga difilmkan sebagai film dokumenter oleh seorang sineas Indonesia yang selalu membuat cerita tentang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan. Dia adalah Nia Dinata. Hai Nia, silakan ya. Saya mau tanya sama Nia. Ya, kesini dong. Saya mau tanya sama Nia, apa yang membuat lu tertarik untuk memfilmkan mereka? Sebenarnya tadinya sama sekali nggak kenal ya sama Sanggar Roda. Jadi diawali dengan kita muterin film di layar tancap ya, bulan April kemarin ya Mbak Henny. Terus pas saya kesana, saya langsung yang bengong dan saya kayak nggak bisa ngomong karena lihat anak-anak ini yang mengorganize satu RT. Anak-anaknya tertib semua, dari yang berebutan es krim karena diorganize sama teman-teman Gandis dan teman-temannya semua tertip pada semua, tertib ya? Tau nggak ada yang desel-deselan ngantri segala macam dan saya pikir wah leadershipnya hebat sekali gitu kan. Siapa dulu ibunya ya? Siapa dulu ibunya? Dan abis itu mereka main musik ternyata, jadi abis ngumpulin anak-anak sebelum film mulai mereka main musik, benar-benar itu saya pikir saya udah deh nggak usah putar film, nonton mereka main musik aja gitu. Silahkan duduk.